sama Babo lagi di sini. Kali ini Babo mau ngajak teman-teman main apa? Mungkin teman-teman udah tahu ya, soalnya lihat aja avatar Babo ini bakal tahu main game apa. Ya benar, kita bakal main Minecraft lagi. Kita bakal lanjut lagi Minecraft kita. Well, ini bakal spawn tahu ya, ini kan Little Mad Mod dari Minecraft. Oke, so kita sekarang juga mainnya. Oke, let's go. Oke, sekarang udah kembali di Minecraft. Jadi ini yang kemarin saya dijanya bedroom kita. Oke, sekarang kita turun ke bawah langsung. Hops. Kita mau ke dapur karena hari ini kita bakal desain dapur ya. Oke, jadi dapurnya udah ada di bawah sini. Oke, ini ya, lihat ya, ini corak-corak batako ini sudah saya bikin. Jadi ada beberapa yang belum saya bakal bikin, biar teman-teman tahu cara gimana bikinnya. Oke, jadi kita ambil unprepared stencil yang kita perlukan, ini brick metal dan canvas juga dengan ini paintbrush. Oke, jadi di sini kita pilih, ops, ini udah ya. Oke, sorry, bentar ya. Jadi kita taruh unprepared stencilnya, kita pilih yang ini ya, kita pilih, kita draw. Oke, kita ambil, terus kita kembali lagi ke ini ya, wallnya ya. Oke, jadi seperti ini bagian ini ya, ini kan udah dikasih, jadi coraknya kita hadap begini bagian sini kita. Oke, seperti gini, terus bagian bawahnya seperti ini. Oke, kan udah siap kan, kita kasih warna abu. Oke, kita tinggal ngecat abu. Oke, sip, udah jadi. Terus kita keluarin stencilnya, shift click. Ya, jadi seperti ini cara bikin. Ini di bawahnya kemungkinan saya bikinnya nggak sampai bawah, soalnya nanti nggak terpakai juga, soalnya kita bakal taruh counter, jadi nggak terpakai, bakal tertutupin juga sama counternya nanti. Jadi ini aja, sampai di bawah sini aja. Oke, sekarang udah ya. Jadi kita sekarang yang ini saya hapus dulu. Sekarang kita pilih peralatan dapur kita, yang ini Deco Craft Pro Kitchen. Kita pilih ya, kita pilih yang bottom cabinet wall ini ya. Oke, Oke, jadi sudah bagian bawahnya sudah, kita sekarang pilih yang bagian untuk bagian atasnya. Bagian atasnya food processor stove. Kita kasih microwave, oops,
Dan ini kita kasih toasternya, food processor, dan stove-nya di atas ini. Terus dan ini ya untuk untuk asap-asap itu apa namanya, aku lupa, aduh ya ampun. Pengisap asap, ya ampun, ini ya kak, chopping board kita pakai. Toaster sini kayaknya ada blender, oh, cookie jar, blender. Toasternya pakai yang ini aja. Oke, jadi yang ini nggak jadi. Oke, kita pakai yang ini aja toasternya. Wop. Terus ini kita pakai blender. Sini cookie jar. Up. Terus ini apa? Chopping boardnya kita taruh di sini. Oke, jadi seperti ini. Terus bagian atasnya, aku mau kasih yang ini better storage. Ini ya, terus bagian sini aku kosongin. Terus ini ya, apa tuh untuk pencuci tangan, pencuci piring itu ya kita perlu ya, yang ini ya, yang inward. Taruhnya di sini, tuh bisa cuci tangan di sini. Oke, ini bisa buka nggak? Airnya bisa ternyata. Oke. Terus bagian sini saya mau kasih frame. Ini aku hapusin dulu. Terus aku mau kasih sayuran, tomat, lettuce. Oh, satu lagi telur. Wow, ini enak nih. Jadi kita pasang frame-nya di sini. Tomat, lettuce, dan telur. Yeah, seperti ini ya. Oke, terus bagian sini kan kosong. Jadi aku bakal kasih pot. Ganti dandelionnya. Jadi seperti ini. Oke. Okay. Jadi sini kan kosong. Kita kasih spice rack aja apa? Bentar. Ini ya, spice rack. Kira-kira cocok enggak ya, kita lihat ya, kita pasang di sini. Yes, kayaknya lagi oke. Terus bagian sini kita mau kasih peralatan masak. Ini ya, utensil hook. Ya, seperti ini. Oke, jadi bagian sini udah. Oh, aku mau kasih cookie.
cookie. Ya, ini ya cookie-nya ya. Kita oke, kita masukin cookie-nya. Oke. Sini udah. Tunggu ya. Aku lihat bisa enggak kasih milk? Milk ini. Taruhnya di sini. Oh, enggak bisa ya. Ah, di sini. Apa di sini bisa taruh enggak? Enggak bisa ya. Oke, enggak apa-apa. Bagiannya itu biarin aja. Jadi bagian sini udah. Sekarang aku mau bikin batasan open block. Sama aku perlu lagi ini cabinet. Oke. Jadi batas ini ya, bagian sini. Maka saya kasih batas. Bagian sini aku kasih ini jadi seperti bar gitu ya. Terus bagian sini kita kasih shelf. Jadi kita kasih self di atas, kita kasih one. Oh, bisa nggak? Bisa ya. Kita kasih lagi one-nya. Oh, one-nya nggak bisa, nggak bisa lagi di atas. Ini udah nggak jadi. Di sini aja. Terus ini kita kasih lagi, dan di sini kita kasih jadi seperti ini. Oke. Jadi bagian sini kan kosong, jadi aku kasih frame. Oh, frame, si frame ini nggak pakai lagi. Terus aku kasih smoothie. Ini ya smoothie ya, kita kasih smoothie warna-warni. Warnanya apa biru ya, kuning. Oke, kita kasih smoothie, kita kasih frame dulu ya. Oke juga, nggak apa-apa, kayaknya oke juga ya. Ya nggak jadi, di sini aja. Kita kasih smoothie hijau aja. Oke. Jadi seperti ini ya, kita kasih smoothie. Terus di bagian bawahnya kita kasih bar stool. Ya, bar stool-nya kita pilih yang warna merah. Oke, seperti begini. Terus kita kasih lagi fairy light yang ini ya. Kemarin yang di episode pertama udah saya ngajarin gimana cara bikin fairy light-nya. Jadi kalau misalnya kalau misalnya lupa, nanti bisa lihat kembali di episode pertamanya gimana cara bikin fairy light yang warna-warni, yang dua warna. Oke, jadi di sini saya nggak Bobo nggak ulang bikin, soalnya kita hemat waktu. Oke, jadi sini udah. Terus aku mau kasih, soalnya warnanya kurang bagus, jadi saya mau kasih warna cat.
warna hitam. Ini pakai mode-nya open block ya. Jadi kita bisa ngecat warnanya. Dalamnya juga kita kasih warna hitam. Jadi seperti ini ya. Seperti begini. Oke. Terus bagian sini kita kasih warna hitam. Dan bagian sini saya mau kasih warna yang di sini udah saya cari quartz filler ya. Jadi kita kasih warna jadi begini. Oops, ya nggak apa-apa deh, soalnya dia kan belakangnya kan itu. Oke, jadi seperti begini. Dan aku mau kasih lagi fairy light. Terus bagian sini kita kasih dining table dan dining chair. Dining table. Aku pakai yang ini ya. Terus chair-nya petirnya yang mengerikan. Oke, jadi ini kita tinggal hapus lagi, kita kasih kembali mejanya dan seperti ini. Oke, jadi seperti ini dapur kita, kitchen kita. Oke. Terus bagian sini aku mau kasih broom, sapu. Dan aku mau kasih lagi dustbin. Ada enggak dustbin? Tulisannya apa? Bin ya? Bin. Bin untuk rumah. Ini kayaknya untuk yang di luar ya. Jadi bin yang kita pakai yang ini kali ya. Oke, kita pakai bin ini aja. Jadi sapunya kita taruh di sini. Nggak bisa ya. Ah, seperti ini.
kok kegedean nih, kegedean binnya. Oh, kegedean, nggak jadi. Nggak jadi kegedean. Bagian sini kemungkinan kita bakal cat juga warna hitam ya, biar lebih cocok warnanya gitu. Oke, hitam, open block, kita cari yang ini. Hapus dulu. Paint brushnya hitam, catnya yang hitam sama squat filler tadi yang mana? Yang ini ya. Oke. Kita kasih warna hitam. Ini aja. Kita kasih warna hitam. Ya, kita kasih warna hitam. Ini juga hitam. Sampai bagian sini aja. Kenapa saya nggak pakai yang ini? Soalnya nanti aku kalau pakai yang ini nanti belakangnya bakal nampak, soalnya dia bloknya. Oh, bagian sini ada penutupnya. Bagian sini ada penutupnya. Jadi bagian sini kita bisa kasih yang ini. Jadi seperti ini ya. Kalau bagian sini nanti bakal belakangnya bakal kenampak. Soalnya dia kan blok, bukan itu ya. Tutupin pintu dong, hujan loh. Ini kan kosong. Kita kasih painting aja ya. Kita kasih gambar. Di sini lampunya. Bentar. Ini kita ini kok nggak bisa ya? Di atas. Nggak apa-apa, di atas aja. Jadi seperti ini ya dapur kita ya. Jadi kita lihat sekali lagi ya dapur kita ya. Jadi bagian sini untuk memasak. Jadi ini bisa dibuka, kita bisa taruh ini kulkasnya. Ya, ini blendernya. Ini microwave-nya. Microwave-nya enggak bisa dipakai. Bagian bar ya, kita bisa minum ya. Jadi sini bagian diningnya. Oke. Jadi sampai di sini dulu tutorial
sampai di sini dulu designing kitchen kita. Bakal saya lanjut lagi next kemungkinan ada waktu bakal aku lanjutin lagi di kita bakal design living room ya. Oke, jadi sampai di sini saja. Ya, kalau teman-teman ada request mau main game apa, silakan komen di bawah dan silakan kasih komennya gimana menurut kalian design kitchen ini. Oke, dan terus jangan lupa like dan subscribe-nya dan terus dukungin aku ya karena sekarang masih sepi banget. Moga-moga bakal Rimbabo bisa bikin desain yang lebih bagus lagi dan bisa menghibur teman-teman lagi. Oke, sampai jumpa. Dadah.